Papa bagaimana ini? Ah, ini kan rumah mama tiri. Jadi kalau sudah menjadi lava biarkan saja. Tapi kurang naik. Nah, kalau sudah menjadi lava begini, saatnya kita panggil Peri Yuta. Wah, tidak ada jeda sama sekali. Semuanya lava. Kita harus melompat ke tempat yang lebih tinggi. Tapi mau sembunyi di mana? Di belakang itu bisa. Kita ke belakang saja menunggu si Peri Yuta jemput kita. Halo teman-teman, jumpa lagi di Abby Gamespot. Hari ini kita mau bermain game Sakura lagi teman-teman. Kakak, kenapa kita belum pergi ke tempatnya si Peri Yuta? Aduh, ini banyak komen dari teman-teman. Tanyainnya gini, kakak, bagaimana cara membuat lava? Bagaimana cara membuat lava menjadi panjang dan lebar? Iya, jadi gimana? Nah, Mia, sebelum kita pergi, ayo kita balas dulu ibu tiri jahat itu. Caranya gimana, kakak? Nah, teman-teman, untuk cara membuat lava cukup sederhana. Kalian hanya butuh seperti ini. Kalian harus tampilkan dulu tombol-tombolnya, kemudian ke menu, ke cara edit, lalu ke primitive object, teman-teman. Kalian pilih yang ini, teman-teman, board. Nah, papan ini, teman-teman, ya, yang ada board-nya. Oke, liatin nih. Nah, papan ini kan tidak bisa tembus, teman-teman. Oke, setelah itu kalian tekan scale, teman-teman. Ini ada scale ya. Nah, yang ini harus kita buka, teman-teman. X plus Y plus Z plus. Y plus ini untuk tingginya, teman-teman. Nah, tapi karena ini tidak tembus, kalau kita goyang-goyang, nanti dia bergeser. Caranya collision ini, teman-teman. Kalian melihat collision? Collision ini harus kalian nonaktifkan. Tuh, jadi tembus kan? Wah, kakak hebat. Iya, kita mau ajar dulu teman-teman cara-caranya biar bisa membuat lava. Nah, ini Y plus untuk naik, Y kurang ini untuk turun teman-teman. Ini untuk setinggi apa kalian mau membuat lavanya? Kali 5 ini untuk bisa lebih cepat teman-teman. Nah, liatin. Ini lebarnya guys. Oke, ini X plus teman-teman. Kalau X kurang ini untuk mengecilkan. Nah, kalian tinggal tekan dulu. Tekan selama mungkin. Nah, J plus ini untuk lebarnya panjangnya sama saja teman-teman. Tapi kenapa ini warnanya putih? Tunggu, ini belum selesai. Nah, kita jalan dulu. Yang ini kan belum. Kalau yang ini berarti X plus teman-teman. X plusnya, nih liatin. Dia sudah mulai berjalan ke bagian taman. Nah, sudah mau ke taman. Berarti ini sudah lebarnya guys. Tinggal panjangnya. Kita akan tunggu beberapa saat sampai semuanya tertutupi ya teman-teman. Liatin semuanya sudah berjalan tuh. Nah, kalau J plus ini kita liatin sampai ke ujung. Ini bisa sampai pergi ke pantai teman-teman. Kalian lihat kan, tepiannya mulai jalan. Kakak, jadi kapan jadi lavanya? Nah, kalau kalian sudah mengerti, sekarang kita tekan material change, teman-teman. Kita pilih yang ini, teman-teman. Yang di atas gloss ini, teman-teman. Nah, dia sudah menjadi hijau. Kakak, bukan jadi hijau. Kita harus menjadikan lava, kakak. Tunggu, tunggu. Material change-nya sudah di atas gloss ini, teman-teman. Kalian pilih color, kemudian pilih warna merah. Tapi belum begitu mirip. Tenang, langkah terakhir ini teman-teman. Kalian lihat material scale. Nah, yang ada panah ini. Bukan panah tapi centang. Kita centang 10 kali. Kita tekan teman-teman. Wah, kakak motifnya menjadi lava. Nah, sudah menjadi lava kan? Iya. Gampang sekali teman-teman. Panas. Panas. Kakak, sekarang sudah menjadi lava bagaimana ini? Ini kan rumah mama tiri. Jadi kalau sudah menjadi lava biarkan saja. Tapi kurang naik. Kalau kurang naik, kita naikkan saja teman-teman. Naik. Wah, kakak ini seru banget. Nah, kalau sudah menjadi lava begini, saatnya kita panggil Peri Yuta. Wah, tidak ada jeda sama sekali. Semuanya lava.
Kita harus melompat ke tempat yang lebih tinggi. Tapi mau sembunyi di mana? Di belakang itu bisa. Kita ke belakang saja menunggu si periuta jemput kita. Iya. Nah, kalau begitu sekarang rumah ini menjadi rumah ibu tiri. Bagaimana dia merasakan kalau sampai jadi begini? Semua penuh dengan lava. Itu si Takeshi. Kita akan berikan dia itu kejutan. Biar semuanya jadi lava. Nah, begini lebih baik, Mia. Iya, kakak. Kita sembunyi di sini saja. Peri, kami di sini. Selamatkan kami. Akhirnya Mia dan Mio berhasil balas dendam nih sama si ibu tiri jahat. Kak, akhirnya kamu datang, Periyuta. Oh, ide kamu brilian sekali. Membuat rumah ini penuh dengan banjir lava. Tapi nanti, teman-teman AB Gamespot pasti bisa membuat lava juga, kan? Iya, kami sudah memberikan tutorialnya. Ayo, Periyuta, antar kami ke negerimu. Kami mau tinggal di negerimu saja, di negeri peri. Oh, baiklah. Aduh, beratnya. Tapi tidak apa-apa, karena aku peri, aku punya ilmu peringan tubuh. Tapi kurang panjang lavanya, kakak. Pura-puranya panjang, karena kan ini kan buatnya lama. Oh, ya sudah deh. Yang penting rumah ini kita cek dulu sekelilingnya lava. Pasti nanti mama tirimu bisa ngomel-ngomel tuh. Iya. Kalau begitu, kita langsung berangkat saja ya. Aku sudah kembali, tapi aku tidak menemukan Mia dan Mio di sini. Seandainya mereka tinggal di sini denganku. Aku akan senang sekali menjaga Mia dan Mio. Tunggu, Periyuta. Kenapa emangnya? Sebaiknya antar kami pergi ke tempat Tuan Kucing. Kami mau tinggal sama Tuan Kucing saja. Oh, baiklah. Di mana rumah Tuan Kucing? Kelihatannya di ujung dunia. Baiklah, aku akan pergi ke ujung dunia. Kita akan cari Tuan Kucing. Nah, ini dia. Hop. Terima kasih. Akhirnya walaupun kami pergi, kami cukup puas hati. Tentu saja, ibu tiri itu memang harus diberikan sedikit pelajaran. Iya. Yuta, kamu tinggal di sini ya. Waktuku panjang. Kita cari Tuan Kucing saja. Tuan Kucing, Tuan Kucing. Kalian kenapa bisa ada di sini? Tuan Kucing, kami teringat kamu, jadi kami mau tinggal saja di sini denganmu. Aku sampai sempat sedih. Ternyata kalian kembali. Kalau begitu, kita tinggal saja sama-sama di sini. Iya, aku tetap jadi temanmu. Kalau ada apa-apa, bilang saja denganku. Iya. Tuan Kucing, kamu sangat baik sekali. Aku akan jagain kalian. Tidak apa-apa. Tinggal di sini juga sangat bagus. Iya, kakak. Mia suka tinggal di sini. Apa ini? Rumah ini baru mengusir si Mia dan Mio. Kenapa malah jadi banjir lava? Aduh, panas. Ya ampun. Ya ampun, panas begini. Takeshi. Anakku itu di dapur. Aduh, Mina. Mama, kenapa sejauh mata memandang ini penuh lava? Mama juga enggak tahu ini. Rumah ini capek-capek kita usir Mia dan Mio, malah jadi lava. Kenapa jadi lava ini? Aku baru punya rumah baru tapi kenapa jadi lava? Alah, mama, bagaimana ini? Daripada pusing-pusing, aku di sini aja deh. Biarin saja, mama yang ngatasin nih, gimana bagusnya? Mama, bagaimana ini? Kalau seperti ini kita mau kemana? Rumah ini jadinya tidak berguna. Kenapa bisa jadi begini? Rumah ini capek-capek aku ambil, tapi malah menjadi banjir lava begini. Takeshi, naik ke atas. Bagaimana naik ke atasnya? Aduh, mama, ini penuh lava ini. Sebaiknya gitar-gitar ini kubuang saja. Sofa-sofanya juga
Aduh, aku di sini aja deh. Aku akan tungguin sampai lavanya menyusut. Rumah baru. Ternyata banjir lava. Ulah siapa ini? Mungkin dihukum sama Tuhan ya. Ah, penasaran banget bagaimana keadaan Mama Tiri ya. Aduh, ibu tirimu itu kelabakan. Aku tahu, aku bisa mendengar mereka teriak-teriak tuh di dalam rumah. Lucu sekali. Tidak apa-apa, kalian tinggal saja di sini, Mia dan Mio. Aduh, aku senang sekali jadi pengasuh kalian. Tuan Kucing, kamu sangat baik. Iya, pergilah bermain. Ih, kakak, kita terselamatkan. Iya, kita tinggal di sini saja, di rumah log house. Tenang saja, nanti aku akan bantu kalian mencari makanan-makanan di dalam hutan. Di sana makanannya gratis lagi. Iya, Priyuta. Oke, teman-teman, itulah tutorial untuk membuat lava, teman-teman. Kalian harus cobain ya, guys. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton Abby Gamespot. Terus ikuti video Sakura selanjutnya, teman-teman. See you next time and bye-bye, guys. Kamu mau kemana, Mio? Sebaiknya kita mandi air hangat saja yuk. Aku kalau mandi nanti ini capungku. Oh, kamu punya sayap bisa jadi bolong. Iya, karena kan itu kan airnya panas, nanti jadi bolong. Kalau begitu kamu tunggu di sini, kami saja yang berendam. Tenang, ini bisa dilepaskan. Hah? Bisa dilepaskan? Iya. Hah, kakak peri itu benar-benar sangat menakjubkan. Iya, kadang-kadang mereka bisa bantuin kita dan penuh dengan misteri. Ayo, kita langsung pergi berenang. Aduh, aku tidak jadi berenang saja deh. Iya, gak apa-apa. Yang penting kami sudah selamat. Hah, jauh dari ibu tiri jahat.